Yo, what's up cuy, balik lagi bareng aku di channel Putra Giswanjani. Oke cuy, di video kali ini kita akan membuat yaitu rumah lagi cuy. Tapi aku di sini akan membuat rumah untuk yaitu Dokter Seren cuy. Ini dia Dokter Seren. Halo Dokter Seren. Kalian kenal gak cuy Dokter Seren? Nah, Dokter Seren tuh pernah menciptakan makanan cuy, tapi makanannya pedas ya. Nah, di sini udah ada rumahnya Dokter Blan. Sekarang kita akan membuat rumahnya Dokter Seren ya. Kamu mau dibuatin rumah gak Dokter Seren? Nah, ini Dokter Seren tuh rambutnya kalau di Go Astro Boy Go itu kayak pirang kecoklat-coklatan gitu cuy. Taruh di sini pink ya cuy. Dia udah berganti rambut cuy ya. Dia udah ke salon dan udah berganti rambutnya cuy, oke? Nah, tapi sebelum itu ada baiknya kalian tekan tombol subscribe, like video ini, share video ini ke teman kalian biar channel ini makin berkembang untuk kedepannya cuy. Ya gitu aja. Kok cuy malah outro cuy. Salah cuy, bentar-bentar cuy, oke? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan langsung aja kita mulai Minecraft Go Astro Boy Go-nya lagi cuy dan tembusin 10.000 viewers ya cuy, 10.000 viewers sama 100 like aja cuy, oke? Nah, langsung aja cuy kita buatkan rumah untuk Dokter Seren. Nah, di sini Dokter Seren akan membuat penemuan, yaitu dia akan membuat kayak kulkas gitu cuy. Mau buat kulkas di samping rumahnya Dokter Blan cuy, oke? Langsung aja kita mulai video ini cuy. Untuk membuat rumah para dokter-dokter ini aku harus menggunakan warna putih cuy, karena dokter itu identik dengan warna putih ya cuy, oke? Nah, ini jubahnya aja putih cuy, oke? Langsung aja di sini aku butuhkan seperti materialnya rumah mirip Dokter Blan. Aku butuh yang ini ya cuy. Kayaknya ini jangan kotak mulu dah. Aku pingin rumah yang beda ya cuy. Yang beda itu kayak gimana cuy? Aku juga bingung cuy. Gimana ya rumah yang beda? Aku juga bingung cuy. Yang bertingkat aja cuy, bertingkat aja ya. Oke, bertingkat aja cuy rumahnya cuy. Jangan terlalu dekat sama Dokter Blan. Nanti Dokter Blan bisa memasuki rumah ini nanti ya, diam-diam malam-malam. Oke, kita akan buat. Nah, kamu buat dispenser di sini aja. Mana? Sini aja Dokter Seren. Nah, sini. Oke, langsung aja di sini kita buat rumahnya. Jangan di situ Dokter Seren. Di sini Dokter Seren. Nanti di situ soalnya buat rumahnya Profesor Elephone. Ya. Oke, terus di sini kita akan langsung buat aja, cuy. Nah, aku mau buat rangkaian rumahnya dulu ya. Rumahnya ini beda ini, cuy. Ini harus beda ya, nggak boleh sama mulu, cuy. Masa rumahnya kotak semua sih, cuy? Nggak ada rekomendasi rumah Minecraft. Bentar, cuy. Oke, kita harus ke sini ternyata, cuy. Rumahnya nggak perlu besar-besar ini. Para dokter ini rumahnya kecil-kecil aja cuy, soalnya nanti kan ada markas Astro Boy juga di sini. Nah, segini aja. Ini kayaknya rumahnya akan ku tingkat lagi deh kayaknya. Ya kan soalnya cewek cuy. Jadi kita akan meningkat ya. Oke. Ku buat ragangannya dulu cuy, oke tuh. Bapak ini adalah buatannya. Ini lagi mau buat dispenser makanan. Wah, ini bisa dikasih TNT loh cuy. Tuh redstone-nya keren banget ya. Tapi jangan cuy, jangan buat di sini cuy ya, bahaya itu. Sangat bahaya sekali cuy kalau buat TNT di sini ya. Waduh, hujan cuy. Aduh, hujan cuy. Waduh, ini rumahnya berpapasan sekali sama alatnya. Coba dicerahin Dokter Seren. Cerahin Dokter Seren. Oke, udah cuaca cerah siap. Waduh, ini kecil banget nih rumahnya si Dokter Seren cuy. Waduh, ini kecil nih cuy. Hehe, kecil banget. Gak apa-apa deh, gak apa-apa kan Dokter Seren. Yang penting tingkatkan, gak apa-apa kan. Ya gak apa-apa cuy, Dokter Seren bilang gak apa-apa sih. Ya udah langsung aja cuy. Nah, aku kasih sini. Oh, aku tahu cuy, rumahnya tuh gini aja cuy. Ah, aku udah punya rumahnya ini cuy, terbaru ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ini memang belakangnya kotak cuy, tapi ini beda cuy, ini beda. Ini beda banget. Oke, jelas aja kita speed up cuy.
Oke cuy, dan ini dia jadinya kayak gini ya cuy. Nah, tapi di sininya aku akan kasih rumah kecil cuy, biar beda dari rumah-rumah lainnya ya. Di sini akan ku buat rumah kecil, buat rumah untuk ngopi-ngopi atau bersantai-santai gitu cuy. Jadi di sininya akan ku kasih rumah kecil cuy. Oke, di sininya aku kasih rumah kecil tapi enggak terlalu kecil. Oke, terus di sini kasih rumah kecil ya. Langsung aja kita buat cuy rumah kecilnya, oke. Nah, di sini akan ku kasih rumah kecil. Nah, gini cuy, setelah itu di sininya akan ku kasih yaitu nanti ke atasnya ini akan ku kasih tangga aja ya, cuy. Di atasnya sini akan ku kasih tangga aja. Oke, soalnya tangga itu lebih keren, lebih apa sih? Ya lebih keren aja. Lebih keren dah. Oke, terus di sininya akan ku kasih ini, cuy. Pokoknya ini serba warna putih ya, cuy, rumahnya, cuy. Soalnya ini kan dokter, cuy. Jadi kita harus pakainya warna putih-putih, cuy ya. Nah, kita akan kasih warna putih. Nah, kayak gini. Setelah itu di sininya akan ku kasih ini, cuy. Nah, aduh hancur, cuy. Parah-parah dah, hancur. Oh, di sini emang enggak ada ya. Di sini kasih ini aja, cuy. Nah, kasih ini. Mantap jiwa. Di sini juga, cuy. Mantap jiwa. Di sini juga kasih putih. Kasih putih, mantap jiwa. Nah, di sininya juga dikasih, cuy. Aduh, salah-salah. Nah, gini, cuy. Nah, ini dia ya rumahnya jadi kayak gini, cuy. Kayak kotak-kotak gitu. Waduh, hujan lagi, cerahin lagi. Cerahin lagi. Nah, terus di sininya aku akan mengasih yaitu ini, cuy. Aku akan mengasih yaitu warnanya yang ini ya. Ini kayak ini sebenarnya ada desain rumah kayak gini. Ini yang nanti di bawahnya situ akan ku buat kayak tempat bersantainya juga ada, cuy. Di sininya akan ku kasih ini, cuy. Nah, di sininya akan ku kasih ini. Jangan terlalu ke depan, segini aja. Nah, segini aja. Setelah itu di sini hancurin, cuy. Nah, jadi gini, terus di atasnya sini, cuy. Di atasnya sini yang paling keren, cuy ya. Di atasnya sini kalian kasih yaitu putih. Di sininya kalian kasih putih. Pokoknya di sini kalian kasih putih. Di sininya juga kalian kasih putih juga, cuy. Oke. Di sininya juga kalian kasih putih, cuy. Waduh, itu jatuh-jatuh, cuy. Di sini kalian kasih putih, kasih putih, udah. Setelah itu di sini kalian kasih atapnya, cuy. Atapnya tuh kayak agak panjang, cuy. Loh, kok nggak bisa dipasang di sini, cuy? Gak bisa dipasang di beton ya. Oh, ini snow kayaknya. Oke, kita kasih beton putih ini. Nah, terus di sini kita kasih betonnya, cuy. Ya aduh, hancur, cuy. Ya cuy, langsung aja kita speed up lagi. Dan ini dia rumahnya, cuy. Oke, dah jadi, cuy, rumahnya. Siapa? Dokter Seren. Gimana, Dokter Seren? Senang gak rumahnya kayak gini? Woi, senang sekali dia, cuy. Woi, kasih kaca, Dokter Seren. Dokter Seren, kasih kaca, kasih kaca. Oke, Dokter Seren akan mengasih kaca. Ini aku akan kasih bunga yang warnanya pink, ada gak ya, cuy? Yang warnanya pink bunga ada? Oh, gak ada. Oh, ada, cuy. Ini tapi warnanya ungu, cuy. Tapi gak apa-apa deh, cuy. Nah, aku kasih bunga di sininya. Di sini juga aku kasih bunga. Ini sedang dikasih kaca. Pokoknya yang bolong-bolong ini kasih kaca semua, Dokter Seren. Nah, terus di sininya kasih apa ya, cuy? Kasih apa? Aku juga bingung, cuy. Kasih apa ya? Udah kayak gini doang sih, cuy. Mau gimana? Udah kayak gini doang. Gini doang aja udah bagus kok, cuy. Tuh, kan? Walaupun kecil tapi bagus. Nah, di sini ada. Di sini ada apa nih, Dokter Seren? Ini udah jadi gak? Oh, ini dispenser, coba buka. Wow, dapat makanan, cuy. Ini buatan kamu, Dokter Seren. Weh, kalian nilai, cuy ya. Wow, ini buatan Dokter Seren loh. Sekali pencet, boom, langsung keluar makanan, cuy. Jadi kalau kita lapar, aduh aku udah lapar banget baru membangun kota ini. Aku ingin makan. Langsung ke rumahnya Dokter Seren aja, pencet dan boom, dapat makanan. Ini gratis gak, Dokter Seren? Gratis ya, nggak bayar ya. Gratis, aduh disuruh bayar, cuy. Bayarnya pakai apa, Dokter Seren? Gratis aja lah, gratis aja ya. Ya udah, aku akan bayar pakai ini aja, cuy. Ku bayar pakai tembok tuh, ku bayar pakai pagar. Duh, pagar. Kita langsung ambil ininya. Ini mau dikasih
Oh dikasih itu Dokter Seren, kasih apa? Jalan setapak, kasih jalan setapak. Bentar ya Dokter Seren, akan kasih jalan setapak cuy. Nah di sini akan kasih jalan setapak ini. Terus di sini, aduh jatuh itu. Terus di sini aku akan butuh ini sama ini cuy. Awas dulu Dokter Seren. Nah diginiin Dokter Seren. Nah kamu kasih papan kayu aksesia ini. Oke. Terus di sininya kamu kasih putih yang ininya. Nah itunya kasih putih. Oke cuy, kita bekerja sama Dokter Seren aja cuy. Nanti ada konten Dokter Seren memasak kue cuy ya. Rasanya pedas sekali gak ya cuy. Soalnya kalau di seriesnya Astro Boy itu dia memasak kue dan menjadi pedas sekali. Itu kue atau bukannya cuy? Kayak sup kayaknya cuy. Sup atau kue ya? Kalian komen cuy. Eh kok putih? Ini loh aksesia semua. Iya aksesia semua. Terus di sini aku mau kasih biasa seperti rimba-rimba hijau ini cuy. Aku mau kasih daun egg ini ya. Awas dulu. Oh udah dikasih itu. Gak mau dikasih hijau-hijau ini. Kasih di sini ya. Yang ini loh. Yang mana? Sini. Oke, sini ya cuy, kita kasih ini. Nah, kita kasih ke sini ya cuy. Nah, ini kita akan membuat rumahnya Profesor Elephant. Kakeknya si Suzu ya cuy. Oke, terus di sini kasih ini. Di sini kasih dan ini dia rumahnya Dr. Seren cuy. Sangat berdekatan dengan rumah Dr. Blunt. Oke cuy, gitu aja, langsung aja kita outro cuy. Kalau kalian ingin mengambil makanan, langsung ambil aja di sini, banyak banget makanannya cuy. Tuh kan kalian tinggal klik-klik sini aja. Nah di sini klik, wow, langsung kalian kaya sama makanan ya cuy. Oke, sangat kaya sekali cuy kita. Oke, langsung aja cuy kita outro. Oke cuy, mungkin sekian Dracula Sobat Rakyat semuanya ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like video ini, share video ini ke teman kalian biar channel ini makin berkembang untuk kedepannya cuy. Ya gitu aja, oke lah, bye bye. Jangan lupa tekan tombol subscribe cuy, karena subscribe itu gratis. Bye bye Dokter Seren, bye bye. Ih, Dokter Seren cantik banget cuy. Tuh kan, sama Suzu cantik mana cuy ya? Kalian komen cuy. Kan Dokter Seren tuh udah tua cuy, tapi rambutnya tuh keren banget cuy. Rambutnya tuh bergelombang-gelombang gitu ya cuy. Ya gitu aja cuy, oke lah, bye bye cuy.